Kalau anda tak ada masalah obesiti, tak gemuk, tak payah tengok video ni. Siapa yang ada masalah obesiti, tengok sampai habis. Saya nak bagi 5 makanan yang sangat bagus untuk bantu turunkan berat badan dengan cepat. Nombor 1 sekali adalah minuman air cuka apple atau cuka kurma. Cara nak minum ialah ambil 1 sudu cuka, letak dalam 1 gelas air, letak stevia bagi sedap dan minumlah sebanyak yang mungkin setiap hari. Bila-bila masa tak ada masalah, lepas makan boleh, sebelum makan boleh, sebelum tidur boleh, selepas tidur boleh, nak tengah exercise boleh, bila-bila masa tak ada masalah. Yang kedua ialah minumlah air limau kasturi ataupun air lemon ataupun limau nipis pun boleh juga, atau limau purut pun boleh juga. Air-air limau ni sangat bagus sebenarnya untuk membekalkan vitamin mineral secukupnya, terutama vitamin C, kepada tubuh, membantu kita untuk menurunkan berat badan dengan cepat. Yang ketiga, nasi lemak. Sebab nasi lemak bila kita makan, dia menjaga glycemic index yang rendah, akan menurunkan paras insulin, akan membuatkan kita kenyang lebih lama dan kita akan makan lebih kurang dan tak makan banyak, dan juga menyebabkan kita boleh membakar lemak dengan lebih cepat. Yang keempat, yang keempat ialah sup tulang. Makan, makan sup tulang, tak kira lah tulang lembu boleh, tulang kambing boleh, tulang ayam boleh, buat sup, makan sup. Ialah contoh pengambilan makanan tinggi lemak sihat yang boleh diamalkan selalu kan, untuk mendapat penurunan berat badan yang baik. Yang seterusnya adalah pengamalan makanan yang dimasak menggunakan santan. Yang kelima, santan. Santan yang macam-macam. Kita boleh makan masak lemak cili api, kita boleh makan kari, kita boleh makan rendang kan, ataupun makanan-makanan yang diletakkan santan dalamnya macam pulut kuning, lemang dan sebagainya, yang sangat bagus sebab santan adalah contoh lemak sihat yang bantu kita untuk kenyang dengan lebih lama dan juga membantu membakar lemak dengan lebih cepat. So, pengamalan 5 makanan ini akan bantu kita turun berat badan dengan lebih cepat. Yang paling penting, makanan-makanan ini semua sedap. Makan sedap tapi kurus. Amalkan 5 makanan kerana kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Jumpa lagi dalam sesi akan datang.